Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, yang akan saya tanyakan, mudah-mudahan Buya selalu dirahmati Allah. Mudah-mudahan Buya selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk memberikan tausiah kepada umatnya. Ya Allah, hamba bangga sekali sama amin, ya. Buya, ya Allah. Amin. Ini yang saya tanyakan Buya, kalau sholat fajar itu ada enggak sholat sunnah fajar? Terima kasih, mungkin itu aja saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat hajat, ada hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf, fajar atau hajat? Oh, sholat fajar, dua rakaat fajar itu ada. Yang dikatakan oleh jumhur ulama, dua rakaat al-fajar itu adalah dua rakaat sebelum subuh. Setelah adzan subuh kita melakukan rakaat al-fajar, dua rakaat fajar itu sunnah yang sangat dikukuhkan, bahasa lain qabliyah subuh. Tapi di sana ada pendapat juga, pendapat lemah, tapi kalau mau diamalkan boleh, dua rakaat fajar adalah dua rakaat yang dilakukan bersama terbitnya fajar. Seperti dua rakaat isyraq. Isyraq itu ada khilaf. Isyraq ada sebagian yang mengatakan isyraq itu adalah sholat duha, sehingga setelah meningginya matahari setinggi tombak, matahari meninggi, maksudnya matahari meninggalkan landasannya, kemudian sholat meninggi, bawahnya bisa diisi matahari lagi, maksudnya secara itu, maka itu waktu sholat duha. Ada mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha, tapi sebagian masyayikh ulama, termasuk sebagian ulama yang ada di Hadramut yang kita juga mengamalkannya, sholat isyraq adalah selain sholat duha. Maka sholat di saat terbit matahari melakukan dua rakaat. Man sholat fi masjid jama'atin fa yajlisu musallahu fa yadhkurullaha fa yusalli fa yusalli. Jadi ada nama rakaataini kana lahu ajru hajjati wal umrati tamataini tamataini. Barang siapa yang sholat di masjid dengan berjamaah lalu duduk di situ kemudian sampai terbit matahari kemudian sholat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna-sempurna. Ini sebagian ulama, kecil dari sebagian ulama, sebagian kecil dari ulama mengatakan itu sholat isyraq. Kalau mengamalkan sholat isyraq boleh, tapi jangan meninggalkan duha. Kalau hanya bisanya satu, lakukan duha. Jangan pilih isyraqnya, duhanya enggak. Itu mburu uceng kelangan delek, ikan kecil dikejar, yang gede dijatuhin. Nah, apa tadi, ngomong apa tadi? Ya, pepatah Amerika itu. Hah? Jadi itu, jadi kalau melakukannya, lah kalau melakukan rakaat al-fajar, maka kalau ibu bisa menggabungkan dua boleh, terbit fajar langsung ibu melakukan sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu qabliyah subuh. Kalau ibu bisanya hanya satu, ambil qabliyah subuh. Baik itu saja ya. Jadi ada, bukan sholat hajat, saya dengar, salah dengar. Cukup.